Halo, selamat. Baru lihat berita ada orang ngebet banget bangun masjid di tempat yang udah banyak kelihatan masjidnya. Gereja, pura, vihara itu baru jarang banget kelihatan di wilayahnya. Miris sih ya, miris banget. Muhammad Idris, pria kelahiran 25 Juli 61, dilansir dari Wikipedia terkait yang tadi kenal sebagai dengan nama lain Idris Abdul Somad, adalah seorang ulama dan politisi dari asal Partai Keadilan Sejahtera yang sekarang menjabat sebagai wali kota Depok selama 2 periode masa jabatan. Sejak pelantikan pertamanya di 2016, ia sebelumnya juga sebagai wakil wali kota Depok berpasangan dengan Nur Mahmudi yang sama-sama dari PKS, yang dari tahun 2018 ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi pelemparan jalan. Beberapa waktu ini sedang terjadi polemik di Depok mengenai sikap dari wali kotanya yang diberitakan ngotot untuk membangun masjid dengan menggunakan lahan SDN Pondok Cina 1 yang sudah berdiri. Polemik itu bermula dari rencana pemerintah kota Depok yang hendak mengalihfungsikan lahan tersebut untuk pembangunan masjid raya. Nah, ternyata wali kota Depok ini bukan cuma ahli mencipta lagu, tapi nggak mahir juga menciptakan ketenangan bagi warganya. Buktinya ini, demi membangun masjid raya, dia tega memaksakan kehendak untuk menggusur SDN Pondok Cina atau Pocin 1 ini sehingga murid dan orang tuanya menjadi resah. Mestinya gini, bangun dulu gedung SD penggantinya, setelah itu baru bangun masjidnya dengan megah. SDN 01 Pocin ini jumlah murid atau peserta didiknya menurut istilah sekarang tercatat sebanyak 320. Tetapi para muridnya kok digabung-gabungkan ke SD yang lain. Ya kan, usut punya usut, ini karena ambisi Pak Wali Kota untuk membangun masjid raya di kotanya. Benar sih, ya bagus-bagus aja membangun masjid ya. Sebab ya, selain bagian dari siar agama juga merupakan amal jariah. Nah, sejumlah alasan diungkap oleh pejabat Pemkot Depok untuk tetap melanjutkan rencana tersebut. Di sisi lain, nasib siswa SDN Pocin 1 dianggap sudah tuntas dengan memencarkan mereka ke SDN Pocin 3 dan SDN Pocin 5. Ya, pada prakteknya, langkah Pemkot Depok ini ternyata bukan menyiapkan bangunan baru untuk merelokasi siswa-siswi di sana, tapi malah meleburkan SDN Pocin 1 ke dua sekolah yang berbeda, yaitu SDN Pocin 3 dan SDN Pocin 5. Wali Kota Depok mengatakan alasan siswa SDN Pocin 1 direlokasi, ya dia dimana-mana bilang untuk dibangun masjid raya. Dia menyinggung arahan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dia mengatakan bahwa Pemprov Jawa Barat sudah berkomitmen untuk membantu hibah barang dan desain pun sudah dibuat Pemprov Jawa Barat. Pemprov Depok lanjutnya katanya ya tinggal tengah merencanakan pembelian lahan baru untuk SD yang digusur itu. Dia menilai keberadaan SDN Pocin 1 ini di wilayah itu membahayakan karena di samping jalan raya utama Bargonda. Lah, terkait hal itu ya, Ridwan Kamil mengatakan lokasi masjid raya bisa dipindah jika polemik lahan SDN Pocin 1 belum beres. Dia juga meluruskan berita yang menyebut rencana pembangunan masjid di lahan SDN Pocin 1 merupakan perintahnya selaku Gubernur Jawa Barat. RK ini mengatakan Pemkot Depok ini selama ini melapor ke Pemprov Jabar kalau lahan untuk masjid sudah aman. Nah, RK mengaku sempat bertanya mengapa SDN Pocin 1 harus direlokasi. Dia berharap relokasi polemik ini bisa segera dituntaskan lewat jalur musyawarah. Dia mengatakan lokasi proyek masjid bisa dipindah bahkan
bisa batal jika lahannya nggak jelas. Alasan lainnya dilontarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Depok ya, Supian Suri. Dia mengatakan ada 3 alasan siswa SDN Pocin 1 ini direlokasi. Nah, itu nggak lepas dari pengembangan pembangunan di Jalan Raya Margonda. Kata dia sih, 3 hal ini yang pertama adalah soal keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Titik Margonda itu jadi pertimbangan 3 hal itu. Aduh, alasan keamanan. Maksudnya keamanan suara pendukung kali ya. Kemudian alasan kenyamanan. Nyaman bagi tujuan kelompok tertentu mungkin ya. Alasan keselamatan. Selamat datang, selamat sejahtera kali ya. Ya, ada alasan lainnya ya, dikatakan bahwa rencana ini katanya adalah aspirasi dari warga Depok. Disampaikan masyarakat di antara dari usulan teman-teman dewan. Dewan kan ada 50. Kalau disampaikan 3 orang tentu saja itu ya wakil rakyat juga. Jujur saja saya gagal paham nih sama wali kota satu ini. Benar-benar deh. Aduh gimana ya mau bilang. Gitu dah pokoknya. Rencana relokasi SDN Pocin 1 karena di lahan tersebut akan dibangun masjid itu udah ramai dikritik oleh anggota DPRD Kota Depok hingga Sanjar Rahwan. Ya walaupun begitu, Pemkot Depok itu tetap aja lanjutkan rencananya. Demi masjid, jadi ingin menghancurkan sekolahan dengan narasi menampung aspirasi warga. Lah warga sendiri bilang di sana, ya kan kalau di sana tuh masih banyak masjid. Sekolahannya katanya berbahaya di pinggir jalan. Itu juga yang santer jadi alasan-alasan nggak bermutu. Karena apa? Karena di banyak wilayah juga banyak sekolahan SD di pinggir jalan. Sekolahan di pinggir jalan itu ada untuk memudahkan akses para murid. Jadi wilayah terdampak macet hanya sekitaran segitu aja. Narasinya jadi nambah satu poin ya, membahayakan murid-murid SD. Lah di daerah saya ya, setiap dekat sekolah itu pasti ada tulisan besar tuh. Dan ada marka jalan wajib memperlambat kendaraan karena masuk zona sekolah. Ada juga petugas sekolah yang ikut mengatur murid-murid pulang. Janganlah kalian pikir ya warga di sono tuh pada bodoh-bodoh semua. Bisa dikibulin dengan narasi-narasi sampah. Mana slogan wali kota yang katanya pelayan rakyat. Dusu ini rakyatnya kelihatan jadi babu. Yang non-muslim malah lebih banyak, lebih sulit cari tempat ibadah di Depok. Mungkin nggak sih ini Pak Wali Kota akan ngototnya sama nih. Ngotot membela tetap membangun kalau ada warga yang nolak pembangunan tempat ibadah bagi non-muslim. Kalau nggak ngotot berarti bisa dibilang nih, Pak Wali Kota ini mabok agama kali ya. Ya kalian bisa tafsirkan sendiri itu. Oke lah. Kita tahu bahwa semua bisa melakukan manuver apa aja. Dan itu biasa dalam perpolitikan. Di Indonesia, horornya politik tuh ya kayak gini.